Ini Pak, gato-gato panas. Brendol-brendol semua itu saya. Aslinya dari mana? Assalamualaikum. Dari mana aslinya? Banyuwangi. Banyuwangi. Assalamualaikum. Ibu dari mana? Dari Lampung. Bandar Lampung. Assalamualaikum. Dari Palembang. Palembang. Tapi langsung ke Pak. Tapi ini kakak saudara. Banyuwangi, Bandar Lampung, umat muslim. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah, bulan puasa, bulan suci, umat muslim Islam yang berobat di Pak Jero, alhamdulillah bisa tertolong, bisa disembuhkan. Amin. Amin. Balian zaman now. Mudah-mudahan berapa lama sakitnya? Sudah sekitar 5 tahun. 2 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Kalau di dokter apa dibilang? Penyakitnya enggak, penyakit tua saja. Oh, gitu. Mudah-mudahan seperti kata saya tadi, hari ini adalah hari penuh berkah, bulan puasa, bulan pengampunan. Mudah-mudahan bisa disembuhkan. Amin. 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 Om Swastiastu, Rahina Mangkin, Rahina Pagarosi, Galungan Beleleng, Asung Warenugraha, Ida yang Pramuwisese, para yang leluhur sinami saking ulun, Mangda Preside, Gijen Pemargi Damuhe Ring Sekale, Rahayu, Selamat, Maduluran, mudah rezekinya. Maksudnya, tidak susah-susah ngejuk payuk jakan. Yunu payuk jakan, makan. Putu Yuli. Nih. Mudah-mudahan benar adanya balian zaman now mampu bisa mengobati segala umat agama keyakinan yang dianutnya. Assalamualaikum. Yang sakit silakan duduk di sini. 5 tahun sudah menderita sakit. Kalau di Lampung, Bandar Lampung mampu dan bisa disembuhkan, tidak mungkin rame-rame datang ke Bali untuk berobat. Sini, sini Pak. Ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Saya di mana, Pak? Boleh di sini. Dampingin, dampingin. Ini emak apa siapa? Emak, Pak. Emak. Emaknya yang sakit, anaknya yang mengantar, inilah maksud dan tujuan orang tua. Punya anak, punya keturunan, di masa tuanya biar ada yang ngemong. Sekarang nilainya kebalik, anak yang mengemong ibu alias ayahnya. Itulah maksud dan tujuannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan, memberikan kesembuhan lahir batin pada umatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, mengabulkan permohonan umatnya, bagi umatnya yang menjalankan perintah Allah dan perintah agama. Amin. Amin.